Woi geng, balik sama gue. Kali ini gue lagi main game apa ini ya tadi ya? Pocket Incoming, Pocket Income ya, Pocket Income nggak tahu lah. Pokoknya Pokemon ilegal sih kayaknya sih. Gue rasa ya, biasanya kalau Digimon legal tuh ya, kalau misalnya Pokemon ya namanya Pokemon lah gitu ya. Pokemon what the fuck apa gitu kan? Nggak mungkin kayak Digimon atau Pokemon namanya tuh kayak diganti nama yang lain gitu, biar nggak keciduk gitu kan? Mungkin sih gue rasa ini game ya ilegal sih, mungkin bisa jadi sih, soalnya gue baru tahu ini ada game kayak begini ya, Pokemon dengan grafik itu udah HD ya, kayaknya HD ya. Tadi gue lihat di YouTube itu si punya di Leon tuh, gue lihat gila ini game apa, emang ada ya game Pokemon yang grafiknya HD ya, terus cara mainnya itu mode-modenya tuh nggak jauh beda dengan Digimon ya. Digimon sama OPM itu sama sih, sama persis. Ngedraw kacanya mirip Digimon sih. Nah ini di gua baru main nih. Oh ini milih ini ya, partner ya. Kalau di anime kan Pikachu ya, ini cuma tiga ya. Charizard, Bulbasaur sama apa tadi tuh? Ya mirip-mirip di anime sih. Nah ini dapat Pikachu, Pikachu-nya grade A ya, tapi jelek dong Pikachu grade A ya. Di semua game tuh rate bagus itu kan kalau nggak S ya, S itu SR ya, apa S itu SSR ya, kayaknya S itu SR deh. Berarti ada yang bagus lagi SSS atau SR gitu, atau S tuh udah paling bagus gitu, nggak tahu juga di game ini. Bunuh battle-nya aja udah dari grafiknya itu udah HD sih. Dari battle aja lu lihat nih. Cuma nggak tahu kalau lagi animasi ulti gitu ya. Tadi sih gua di iklan di YouTube-nya tuh oke juga sih. Coba kita lihat. Ini lumayan sih. Gua baru tahu ada di game Pokemon yang begini. Karena ilegal sih, jadi nggak semua orang tahu gitu ya. Bus. Ini ada radar-radar Pokemon-nya kayak begini. Ini benar-benar kayak di anime yang Pokemon seri apa gitu. Yang Charizard-nya tuh bisa berubah gitu ya. Bisa berubah sampai yang jadi gede itu kalau enggak salah sih. Iya, Pokemon-nya gitu kalau enggak salah, kalau di film anime. Kalau enggak salah sih. Iya. Charizard-nya berubah jadi mega itu kalau enggak salah ya. Pokoknya jadi gede gitu dia. Pikachu-nya juga bisa jadi gede. Dapat apa batu? Ini grade-nya A. Aduh, rate-nya Pokemon-nya A ya. A ini jelek sih menurut gua. Berarti A ini apa ya? SR ya. Berarti S itu udah SSR ya. Tinggal cari S limit sama yang biasa berarti ini. Soalnya dia ungu ya, ungu ya. Kalau yang bagus tuh rate-nya gold. Ya. Berarti S itu udah paling bagus dong. Dia orange soalnya. Story ya mirip Digimon sih, ini story begini kan, grafiknya HD aja sih ini. Jadi ini ada elemen-elemennya ya, kayak api nyerang apa gitu, baru ada efektif skillnya tuh bener-bener sakit ya. Kalau api pukul api sih harusnya nggak sakit ya, harus pakai air sih bener-bener. Api lawannya air ya, elemen-elemen gitu nih. Gila. Lempar batu tuh. Kalau gue pasangin gue berisik dulu nih. Oke guys, mungkin mic-nya gue mute dulu bentar. Jadi biar fokus ke mainnya aja dulu ya. Bingung sih ini apa yang mau gue lihat ya. Gameplaynya beginilah ya. Gak
ada yang bisa gue kasih tips juga gitu.
Thank you.
Ini gacanya ada yang biasa, koin. Ya mirip Digimon banget sih, cuman kalau Digimon itu kan Digimon limitednya tuh ada eventnya. Jadi kayak ada event-eventnya gitu ya, kumpulin sebuah item dan ditukar shard Digimon limited ya. Kalau ini enggak ya, tadi ada draw limited ya. Berarti ini hampir kayak One Punch Man, cuman kalau OPM kan pakai itu ya, black ticket ya. Kalau ini enggak, kayak pakai diamond ya. Diamond sama tiket yang kayak apa ya tadi itu bisa kayak penggantinya diamond gitu ya, buat gacha ya. Tapi itu ada limited sih. Di limited tadi sih, berarti kalau mau buang diamond, nah di sini nih bisa dapat Pokemon limited ya. Tulisannya sih limited ini. Tuh, time limited card draw, berarti ya ini limited nih ya. Ini Pokemon-Pokemon limited nih ya. Oh itu ada Pokemon langka ya, legenda itu ya. Tapi gua nggak ngeliat Mewtwo ya. Kayaknya nggak ada Mewtwo di sini. Boleh juga sih. Berarti gua buang diamond gua nanti di sini lah ya. Ya mungkin abis ini gua udahan aja nih recordnya, karena gua mau mainin dulu nanti ya. Gua mainin kumpulin diamond banyak, nanti gua tes gacanya langsung gitu ya. Di limited yang itu ya, ini top upnya. Wih, top upnya sama kayak game lain sih ini ya. First top up itu 2 kali lipat ya diamondnya. 9999 dolar tuh berapa ya, lupa loh gua. Kayaknya tuh mahal sih, 1,5an lah ya itu kalau nggak salah. Oke geng, mungkin videonya gua akhiri sampai sini aja. Jadi kurang lebih gamenya kayak gitu loh ya. Grafiknya bagus banget sih, animasinya juga tadi mantep ya. Karena ini udah HD ya, grafiknya oke. Nama gamenya ini bukan Pokemon ya, tulisannya itu Pocket Income ya. Oke, thank you.